Dia juga ada kemampuan kita, kekuatan kita akan menjadi sangat kuat. Dan yang menjadi mungkin berbeda adalah tidak hanya bergantung pada 11 pemain, ya, tapi juga kedalaman dari pada bench. Baik, bro. Ya, seperti halnya mereka menemukan kembali sebuah momen untuk bisa hadir ke stadion dengan jumlah sangat banyak. Dunia itu tahun 86, betul, di Meksiko. Ya. Tahun 2026 ini Meksiko juga salah satu tuan rumah. Mungkin ini memberikan sedikit harapan buat mereka, tapi tetap kita ingin Indonesia yang tentunya maju, Bungkio. Exactly. Oleh Bungkio ada Imer Husin, juga menjaga gawangnya, sepertinya mau menjaga gawangnya mereka. Ya. Yang memiliki cap paling banyak yaitu adalah Jalal Hasan. Dan juga memiliki beberapa pemain muda yang saya katakan bermain di Swedia, lahir di Swedia, lahir di Jerman. Yeah. Ini bukanlah saya dikatakan asaruk daripada anak-anak juga sempat dan sekarang masih bermain di Liga Eropa. Ya, dan tentu kita akan melihat di grup A dua pertandingan akan dilangsungkan di bulan ini. Pertama, memang tidak pernah mudah ya. Kita berharap malam ini dimudahkan. Yeah. Untuk bisa meraih poin setidaknya di malam hari ini, di mana ini merupakan pertemuan ke-12 antara Indonesia 3 kali dan Indonesia menang 2 kali. Baik pemirsa, kita dengarkan lebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia. Besar tentunya 65.000 hadir. Sudah sini tidak memberikan gangguan bagi penampilan para pemain di nasional Garuda. Dan tentunya akan melihat lineup yang akan turun oleh kedua tersebut. Dan semoga pemain kita tetap tampil tenang, tetap tampil konsentrasi, karena menurut saya ini adalah laga yang sangat mungkin kita bisa memberikan perlawanan dan mungkin saja mencuri angka. Baik, pemirsa kita akan segera menyaksikan pertandingan langsung. Kali ini saya akan menuju kepada rekan saya, Bung Hadi Ahae Gunawan dan juga Bung Dolina. Silakan, Bung Hadi. Ya, terima kasih. Saat sore ini kita akan langsung pertandingan yang sangat menentukan. Ya. Dan kita 2-0 ya. Karena memang kita tahu sebetulnya sempat beberapa kali sesumbar sebenarnya. Bisa langsung merekam, tapi dipotong saja oleh Kapten Kesebelasan Indonesia. Indonesia. Mulai kampanyenya di Piala Dunia 2026 ini. Semua dari Mas Braga. Kemudian kita lihat dengan Redin Selaga, pemain yang sangat senior dari WA. Foto saja tadi. Ada kita lihat Asnawi. Ada para pemain yang langsung menekan pertahanan dari
Mas membuka celah per Ali Adnan. Masuk kepada Aiman. Saya empati nama asal Viking. Masih mengendalikan permainan belakang kepada Ali Adnan Karim. Bola terkena, hati-hati Indonesia. Oh, ada Aiman. Amir Amari, Ali Karim, Ali Adnan Karim, Richard Stoski, tapi kita juga memang cukup baik juga menghari anggotanya bagaimana cukup tenang terkenalis. Kita akan lakukan pergerakan bebas, akan masuk ke tempat pindah ini, saya terbawa yang menarik pada Aiman Hussein tadi, ke belakang. Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di fase grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni dua partai tandang melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024. Laga ini menjadi momen penting bagi perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Bahrain mengalami kekalahan telak 0-5 saat berhadapan dengan Jepang dalam pertandingan terakhir mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia pada pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan kali ini, diharapkan skuad Garuda mampu tampil lebih baik dan meraih kemenangan saat melawan Bahrain. Melihat dari persaingan kedua tim, ada hal menarik jika melihat dari kekuatan keduanya, terutama dalam nilai pasarnya. Adapun nilai pasar semua pemain Bahrain tertera sebesar 158,1 miliar rupiah. Pemain termahal Bahrain kini dipegang oleh Ali Madan yang bermain untuk Al Rifa SC. Mayoritas pemain Bahrain bermain di klub liga lokal mereka. Dari nilai pasar seluruh pemain, Timnas Indonesia jelas lebih superior. Timnas dibanderol dengan harga 426,2 miliar rupiah. Mats Hilgers yang kini bermain untuk klub Liga Belanda FC 20 berbeda dengan skuad Bahrain. Pemain timnas mayoritas merumput di liga-liga top Eropa seperti Serie A, Eredivisie dan MLS Amerika Serikat. Kini, Timnas Indonesia berambisi untuk dapat menambah pundi-pundi poin di markas Bahrain. Sebab kemenangan di markas Bahrain akan membuat asa Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Kini, jelang melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan memiliki amunisi baru dengan hadirnya Mats Hilgers dan juga Alien Reinders. Sedangkan Jay Itzes bakal punya tandem baru di lini perubahan Timnas Indonesia dengan hadirnya Mats Hilgers.